Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Sela di Pagar Alam Post Channel. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni SH MSI, resmi menutup kejuaraan bola voli Piala Wali Kota tingkat sekota Pagar Alam. Ini dia beritanya. Kejuaraan ini diikuti oleh dua kategori, putra dan putri. SMK Muhammadiyah menjadi juara setelah final mengalahkan SMA Muhammadiyah. Kemudian kategori putri dimenangkan oleh SMA 1, kedua MAN dan ketiga. Dalam sambutannya, Kak Pian menyampaikan setelah kejuaraan voli khusus SMA ini, harapannya para atlet muda terus melakukan berbagai latihan guna dapat menjadi atlet profesional, sehingga suatu saat nanti mewakili Kota Pagar Alam di ajang perprov dan event lainnya. Pungkasnya. Kak Sela, Pagar Alam Post Channel.